2 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Diambil dari tanggal penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Ada satu perempuan yang hadir khusus untuk meliput acara tersebut, yaitu tokoh perempuan Ceylan Syamsu Datuk Tumenggung. Ditugaskan Charles van der Plas untuk meliput pembahasan Kongres. Ceylan tak hanya mencatat diskusi ide-ide para perempuan, tetapi juga mengkritik kenapa tak ada istri pejabat dan wartawan Eropa yang hadir, padahal pers Indonesia terwakili dengan baik. Ceylan sendiri juga aktif dalam gerakan perempuan, merupakan ketua Persatuan Istri Pegawai Bumi Putra. Ia aktif menyuarakan pentingnya hak pilih di kalangan perempuan pribumi dan juga penghapusan perkawinan anak. Ceylan pun salah satu yang berkontribusi dalam Indies Frauen Yearbook, buku kompilasi tulisan perempuan Indies dari semua ras.